Langkah pertama, buatlah pola berbentuk cangkir yang diawali dengan huruf C. Langkah kedua, ikutilah langkah membuat pola seperti yang dicontohkan. Buatlah tatakan piring di bawah gambar cangkir. Langkah ketiga, berikanlah warna sesuai dengan selera masing-masing ya. Langkah keempat, berikanlah efek asap mengebul di atas gambar cangkir. Langkah kelima, berikanlah efek warna coklat sebagai isian teh di dalam cangkir. Sekali lagi, warnailah seluruh bagian cangkir sesuai dengan selera masing-masing. Langkah keenam, tuliskanlah nama gambar tersebut dengan nama cangkir teh. Sudah selesai gambar cangkir teh yang telah kita buat. Nah, ini dia hasil akhir dari menggambar dan mewarnai cangkir teh. Jangan lupa untuk mempraktikkannya bersama di rumah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.